Percayalah, kesedihan adalah hadiah agar pada saatnya kita dihibur dengan cara yang paling membahagiakan. Tuhan, jika mereka menganggapku penuh dosa, biarkan aku mencintaimu sebesar dosa dosaku. Aku ingin mencintaimu sebesar rasa percayaku bahwa kau akan selalu bersedia menerimaku apa adanya. Dan mereka yang tidak bisa menghargai perbedaan adalah mereka yang tidak bisa menghargai diri sendiri. Kerendahan hati untuk membentangkan ruang-ruang pengertian satu sama lain agar hidup jadi lebih indah dan menyenangkan. Tetapi, biarkanlah doa-doa itu bergerak, menggerak dirinya sendiri, menggedor pintu langit, dan menemui Tuhan yang Maha mengabulkan doa-doa. Hubungan tak sempurna dari sepasang manusia yang menyadari bahwa hidup tak melulu baik-baik saja, tetapi bersama-sama menghadapi hidup dengan ketegaran, keteguhan, dan perjuangan akan membuat kalian baik-baik saja.